Okey, bersian kembali bersama Abang Iwan dan juga Azlan Black dan juga I. Okey, kita orang telah menjumpai satu kawasan lama di Port Rahsia lah. Jadi kawasan ni luas mata memandang. Jadi kita akan buat pengembaraan hari ini di kawasan inilah. Okey, nanti kita saksikan apa yang kita dapat lah tempat tu. Kita makan-makan dulu. Okey. Lepas ni kita baru gerak lah. Okey, jom. Sekarang masih hujan lagi, jadi kita makan-makan dulu. Okey, jadi ini antara barang yang kita bawa lah. Kita makan-makan. Ini kita akan pergi ke, katanya ada rumah lama dekat kawasan sana lah. Ni Port Rahsia. Baik ni. Okey, jom. Kita tengok betul ke tidak ni, ataupun Azlan kencing ni. Saya dapat mimpi malam. Oh, mimpi alamat lah. Mimpi alamat. Katanya ada peti peti. Ada 12 peti. 12 peti Okey, jom kita cari betul ke tidak. 12 peti. Tak dapat, kita sabak bentuk dia sekali. Satu peti tu duit seribu, $1. Oh, dahsyat. Penuh peti. Okey, okey, jom. Okay, ni tempat yang kita nak tuju ya. Dalam ni katanya ada perkampungan lama. Kita akan pergilah ke dalam ni. Okey, jom. Okey, kita masih mencari lagi. Kawasan ni macam kebun lama. Kita tengok kebun lama ada pokok kelapa semua, tapi belum jumpa lagi kawasan perumahan ataupun rumah kampung lah. Okey, jadi kita tu mencari lagi lah. Kalau ada barang baik, kita akan upload. Tak, jom. So, kita jumpa satu duit petak lama Petak lama dekat kawasan sini lah. Petak lama sana tu, saw padi tu sana, saw padi Lepas tu petak lama, satu sen lama petak. Okey, satu jadilah. Jadi mungkin kawasan sekitar ni kita boleh scan. Kita tengok apa lagi kita dapat Jom. Kita jumpa satu runtuhan rumah dekat kawasan ni juga. Okey, kita akan cuba MB kat kawasan ni lah. Jom kita cari lah apa yang ada kat sini, kita up kemudian. Jom, untuk rumah ni. Rumah lama. Kita jumpa satu duit lama. Tapi kedudukan dia dalam Victoria. Hancur. Victoria hancur. Dalam kedudukannya. Dalam. Ada satu lagi di Victoria. Tengok apa benda kita dapat dalam ni. Victoria hancur juga, hancur tai, hancur. Mudah-mudahan dapat emas, tapi dapat duit pun jadilah. Eh, kita jumpa pot baik, tapi ada budak tu dia nak mencari, nak menggata pun dia malas. Janganlah macam ni, cuba kalau cakap macam dengan orang ini sikit. Tak kisah kampung siapa pun, apa-apa hal, apa-apa hal ni lah, bercakaplah sikit dengan orang. Ni dengan orang tak nak bercakap, lepas tu kan suruh Abang Iwan turun. Lubang tutup Cakap tak ada hal. Ini ada barang ni, confirm. Aku rasa ada barang ni. Tanah cantik ni kan. Tu. Nah, petak. Okey, air dapat duit petak Kondisi cantik. Ha, ni kita jumpa pot baik Tapi apa-apa hal, lubang dah tutup Tutup lubang jangan tak tutup lubang. Ni kita dapat pot baik Ni rumah lama ni. Mulut kena manis. Kalau mulut tak manis, cakap dengan orang payah. Asyik duduk kereta, Abang Iwan. Tak boleh gitu kan. Okey, jom kita MD, jom. Mantap. Okey, kita dapat duit lama duit petak Petak. Oh, kondisi cantik. Mantap. Cantik Macam ni lah kita cari. Ni rumah orang kaya ni kot. Petak Kat. Okay. Duit petak lagi. Petak kedua Kat kawasan rumah lama ni. Maknanya ada barang lagi Petak Mantap. Mantap. Kita jumpa duit petak lagi. Tapi kondisi hancur Cari emas lah. Emas ke, tembaga ke, silver ke, okey lah. Cukup
bulat Victoria. Lama memang banyak. Kawasan sekitar je dengan air pun nampak. Kat lawan laman rumah orang je duit lama banyak eh. Ah. Dapat duit lagi tapi kusin hancur eh. Hancur sayangnya hancur. Dia budak tu belagak. Dia dapat satu benda baik eh. Dia dapat satu medal lama. Oh, medal lah. Medal apa ni? Wah, ini apa? Wah, ni tanah Melayu lah. Medal tanah Melayu eh. Oh, silver ni Lan. Bisik. Oh, silver. Okey, Lan dapat satu medal eh, silver eh. Medal silver tanah Melayu eh. Mantap. Medal daripada silver. Okey, Lan dapat. Bah. Dia main tempat menarik, lepas tu dia action. Orang duk cakap dengan makcik tu, dia tak nak cakap dengan makcik tu. Okey dah, pergi dapat baik. Dapatlah. Cakap tak nak, lepas tu dapat baik, tak nak bagi apa Iwan. Yes. Oh, silver ni apa ni? You see it. Oh, ni apa ni? Oh, ni medal juga. Medal. Medal besar. Jadi kita boleh cari tempat ni. Tempat ni memang menarik lah. Baik. Medal lah. Silver eh? Silver lah bang. Tanah Melayu tu cantik. Tak dapat satu duit lama lah. Tu duit lama dia berterbaga. Tapi hancur. Sayangnya hancur eh. Tak. Pot baik. Tapi rumah orang eh. Ada barang eh. Ada barang. Tak. Tu dapat satu. Apa benda tu ni tak pasti. Okey. Baik ni apa benda aku tak tahu betul lah. Tak. Duit lagi. Tapi hancur sayangnya hancur. Oh, bukan duit keronsang. Keronsang lama eh. Keronsang lama daripada tembaga. Tembaga. Lepang eh. Tak. Kita dapat suku sen eh. Suku sen. King Josh. Josh eh. Suku sen. Tak. Lepang yang sama juga lah tadi dengan keronsang tu. Dapat suku sen. Betul MD lagi. Tu pun yang berdiri. Jom. Kondisi satu sen si petak memang cantik eh. Cantik. Malaya 1940 eh. Masa Perang Dunia Kedua eh. Tercopik sikit. Memang cantik eh. Tak petak. Tai. Okay, kawasan ni memang banyak duit eh. Shilling eh. Saya pun dah dapat dekat 20 keping kot. Duit shilling kot. Ini apa? Shilling juga eh. Shilling. Apa tu? Tapi rosak janam. Satu sen tak? Satu sen. Apa? Satu sen tak? Satu sen. Hancur eh. Bisi hancur. Jom. Ini antara hasil yang saya dapat bersama Azlan. Azlan dapat medal. Belatan saya dapat. Sepihan dia. Okay. Azlan dapat lagi medal lagi. Satu medal apa tak tahu. Sama ada VOC ataupun apa. Rasanya VOC punya medal ni. Eh bukan King Josh ni, King Josh. King Josh medal ni, King Josh. Bukan ni VOC. Bukan, bukan, bukan. Ni British punya. Bukan, bukan. British, British. Okay, jadi ini antara yang saya dapat silver. Dengan Azlan dapat lah. Azlan dapat satu silver terbaik eh. Mantap eh. Ni ada share lah sebab saya dapat yang belah atas. Kalau dia nak kena bayar dengan saya lah. Eh. Satu setengah. Ni belah atas je lah eh. 500 bit. Okay, ni belah atas je saya dapat tadi. Okay, ni antara yang kita orang dapat lah. Okay. Terima kasih dah selamat menonton. Lepas ni kita balik, kita makan-makan. Lepas tu kita pergi pot lain lah. Cari lagi pot. Mudah-mudahan lagi barang lah. Okay. Ini antara yang saya dapat lah. VOC. Eh, VOC pula duit petak eh. Okay, mantap terbaik. Mantap. Jom. Let's go.